Mengenal kabut, episode 52 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi denganku Intan. Kita bertemu lagi pagi ini. Sini kalian lihat keluar jendela bersamaku. Teman-teman, di luar sudah pagi, tapi masih terlihat gelap ya. Mataharinya ada di mana ya? Nak, kamu sedang apa di depan jendela? Aku sedang melihat-lihat keluar jendela, Bu. Tapi ternyata di luar gelap dan banyak benda seperti asap itu. Oh, itu namanya kabut, Nak. Kabut itu apa sih, Bu? Kabut itu mirip awan. Terbuatnya dari uap air. Bedanya, awan berada tinggi di langit. Kalau kabut, ada di dekat permukaan tanah. Berarti kabut itu seperti awan yang ada di dekat kita ya? Iya, bisa dibilang begitu, Nak. Wah, aku jadi ingin melihat kabut di luar, Bu. Boleh, tapi sebelum memulai kegiatan, kita harus berdoa dulu. Oh iya, ayo kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, baru kita mulai beraktivitas. Teman-teman, aku mau bertanya, hari ini hari apa ya? Iya, benar sekali. Yuk kita sebutkan semua nama-nama hari. Tapi sambil kita nyanyikan bersama. Sekarang, ayo kita keluar untuk melihat kabut, Bu. Ayo, pakai sepatumu ya. Kita sekalian lari pagi di depan rumah. Siap, Bu. Wah, masih dingin, Bu. Dan banyak sekali kabutnya. Karena hari masih sangat pagi, udara juga masih segar, kan? Iya, benar, Bu. Teman-teman, ayo kita lari pagi di antara kabut. Kalian mau kan? Ayo, gerakan kaki kalian seperti berlari bersamaku. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teman-teman, yuk kita menangkap kabut bersama. Kalian bisa kan membantuku? Kita melompat sambil menepuk tangan ke atas, biar kabutnya bisa kita tangkap. Kita mulai ya. 1, 2, 3, hap! Tidak berhasil. Ayo kita coba lagi. Lompatnya harus lebih tinggi ya. 1,
dua, tiga, hap. Loh, kok tidak bisa ya? Kabut itu memang tidak bisa ditangkap, nak. Kenapa begitu, Bu? Kamu ingat kan? Itu karena kabut terbuat dari titik-titik air yang sangat kecil dan melayang di udara. Kenapa bisa ada kabut sih, Bu? Jadi, di dalam udara itu ada uap airnya. Nah, pada malam hari, uap air yang ada di dalam udara jadi dingin dan berubah menjadi kabut. Tapi, Bu, kenapa kalau siang tidak ada kabut? Karena sinar matahari sudah semakin panas dan membuat kabut menguap ke udara. Jadi, kabutnya menghilang deh. Namun, sore hari juga bisa berkabut loh. Hal ini biasanya terjadi di daerah danau, pegunungan, laut, atau tempat-tempat yang bersuhu dingin. Benar juga, Bu. Aku ingat di sana banyak sekali kabutnya. Iya, seperti itu. Lalu, kabut bisa sangat tipis seperti sekarang ini. Bisa juga sangat tebal, bahkan sampai menghalangi pandangan. Menghalangi pandangan? Jadi kabut bisa membuat gelap, Bu? Iya, kabut yang sangat tebal bisa membuat gelap dan berbahaya. Karena itu, mobil harus menyalakan lampu di tempat-tempat yang berkabut, agar pengendara lain bisa melihat ada mobil lain di sekitarnya. Kalau di laut, biasanya saat berkabut, kapal selalu membunyikan peluit sebagai tanda untuk kapal lainnya yang sedang lewat, agar tidak bertabrakan. Daunnya basah? Daun itu basah karena embun. Embun? Embun itu air? Iya, embun itu uap air yang berubah menjadi titik-titik air lagi saat malam hari dan menempel di daun. Oh, begitu. Makanya daun ini bisa jadi basah. Betul sekali, nak. Yuk kita masuk. Ibu akan buatkan teh hangat buat kamu. Kita masuk. Ini teh hangatnya. Terima kasih, Bu. Loh, kok ada embunnya di tutup gelasku? Itu terjadi karena teh hangat kamu menguap. Oh, aku ingat, Bu. Aku pernah belajar tentang menguap. Uap panas yang ada di gelas tidak bisa pergi ke udara karena gelasnya tertutup. Jadi uapnya menempel di tutup gelasnya. Wah, anak ibu pintar ya. Tapi apa bedanya ya dengan embun yang ada di daun, Bu? Begini, pada malam hari, uap air yang ada di dalam udara berubah menjadi butiran air karena suhunya semakin dingin. Lalu menempel di daun dan menjadi embun. Kalau begitu tidak perlu menunggu pagi hari untuk melihat embun dong, Bu. Di tutup gelas kan juga ada embun. Kamu ini ya, bisa saja. Ya sudah, habiskan tehnya. Dan jangan lupa belajar ya. Iya, Bu. Teman-teman, setelah ini kita akan belajar bersama. Kalian siapkan dulu buku dan alat tulis kalian ya. Dan jangan lupa minta ayah, ibu, atau kakak kalian mendampingi saat belajar. Sekarang kita baca cerita dulu ya. Judulnya adalah Dari Mana Kami Berasal. Kalian dengarkan dan duduk yang manis ya. Dari mana kami berasal? Apakah kamu pernah melihat awan yang sangat dekat denganmu? Awan yang membuat pandanganmu terganggu. Yap, aku adalah kabut. Aku sama seperti awan, terbentuk dari titik air yang sangat kecil.
aku melayang di udara dan dekat dengan permukaan bumi. Aku akan kembali ke wujud uap dan gas ketika terkena sinar matahari. Karena itu, ketika ada sinar matahari, aku akan hilang. Oh iya, kamu juga akan aku kenalkan dengan temanku, Ambun. Ambun mulai terbentuk pada siang hari. Cuaca yang panas membuat air menguap. Pada malam hari, udara dingin tidak kuat menahan uap air. Uap air pun kembali menjadi titik air. Nah, titik air inilah yang kamu kenal sebagai embun. Teman-teman tahu tidak kapan embun terbentuk? Iya, benar. Embun mulai terbentuk saat siang hari. Kalau kabut, kapan biasanya terjadi? Iya, benar sekali. Saat pagi atau sore hari ketika udara dingin. Sekarang, aku ingin mengajak kalian mencari 5 kata ini. Yuk, kita baca bersama, tapi membacanya dengan suara yang keras ya. Atas, hari, akan, orang, semua. Wah, kalian hebat membacanya. Tapi kita mau cari di mana ya kata-kata tadi? Oh, ini dia huruf-hurufnya. Kita harus mencari kata-kata tadi di dalam huruf acak ini. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kata atas. Di barisan yang mana ya? Kalian sudah melihatnya belum? Nah, ini dia. Tulisan atas ada di barisan pertama. Sekarang kita cari kata kedua, yaitu kata hari. Ada di mana ya? Oh iya, aku juga sudah melihatnya. Ini dia, hari. Sekarang kita cari kata yang ketiga, yaitu kata akan. Ketemu. Hore! Aku sudah menemukannya. Tinggal 2 kata lagi. Sekarang kita cari kata orang. Nah, ini dia. Aku sudah melihatnya. Tinggal kata terakhir, teman-teman. Ini dia. Aku berhasil menemukannya. Kita sudah menemukan 5 kata di huruf acak. Tadi kita sudah bermain huruf. Sekarang, ayo kita memperkirakan penjumlahan. Aku memperkirakan hasil dari 17 ditambah 23 dikurang 12 sama dengan 30. Benar atau salah ya perkiraanku? Mari kita buktikan. 17 lebih dekat dengan 20. 23 lebih dekat dengan 20. 12 lebih dekat dengan 10. Sekarang kita jumlahkan. Kita hitung satuannya dulu ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu hitung puluhannya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Hasilnya 20 ditambah 20 sama dengan 40. Lalu kita kurangkan dengan 10. Kita hitung satuannya dulu ya. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Lalu hitung puluhannya. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Hasilnya 40 dikurang 10 sama dengan 30. Berarti perkiraanku benar. 17 ditambah 23 dikurang 12 sama dengan 30. Sekarang kita hitung yuk hasil sebenarnya dari 17 ditambah 23 dikurang 12. Kita hitung satuannya terlebih dahulu. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Angka 1 kita taruh di puluhan ya. Lalu jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditambah 2 sama dengan 4. Hasilnya adalah 40.
Kalau 40 dikurang 12 berapa ya? Kita kerjakan satuannya dulu. 0 tidak bisa dikurangi 2. Kita harus meminjam kepuluhannya yaitu angka 4. Lalu angka 4 kita coret menjadi 3. Sehingga satu puluhan menjadi 10 satuan. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Lalu kita kurangkan puluhannya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 40 dikurang 12 sama dengan 28. Hasil sebenarnya dari 17 ditambah 23 dikurangi 12 adalah 28. Hasil sebenarnya kurang 2 dari hasil perkiraanku tadi. Kita bermain apa lagi ya, teman-teman? Oh iya, kita ukur buku ini dengan klip kertas yuk. Caranya seperti ini. Kita jajarkan klip kertasnya di bawah buku sambil berhitung. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4. Wah, panjang sisi buku bergambar ini adalah 4 klip kertas. Kalau dihitung dengan jengkal, berapa ya panjang sisi buku bergambar ini? Kita hitung bersama yuk. 1, 2. Ternyata panjang sisi buku ini adalah 2 jengkal tanganku. Ingat ya teman-teman, kalau kita menghitung sebuah benda dengan satuan yang tidak baku seperti klip kertas dan jengkal, hasilnya pasti berbeda. Aku berikan contoh lainnya menggunakan jengkal dan pensil ya. Sekarang kita akan menghitung lebar meja tamu menggunakan jengkal. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebar meja tamunya 10 jengkal. Sekarang kita coba menghitungnya menggunakan pensil ini. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, lebar meja tamu ini 7 pensil. Sekarang kita coba hitung meja kecil ini yuk. Kita hitung bersama lagi menggunakan jengkal ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lebar meja kecil ini 5 jengkal. Sekarang kita hitung menggunakan pensil. 1, 2, 3. Ternyata panjangnya 3 pensil ini. Setelah menghitung, aku ingin tanya sama kalian. Lebih panjang mana, meja tamu atau meja kecil? Iya, meja tamu lebih panjang dari meja kecil. Lalu, mana yang lebih pendek? Iya, kalian benar. Meja kecil lebih pendek dari meja tamu. Tapi bagaimana kalian bisa mengetahuinya? Iya, karena tadi kita sudah mengukurnya. Meja tamu lebarnya 10 jengkal dan meja kecil lebarnya 5 jengkal. Kalian coba amati juga meja yang ada di rumah kalian. Hitung sisinya menggunakan pensil dan jengkal tangan kalian seperti tadi. Tulis juga hasil pengamatan kalian di buku kerja masing-masing. Kira-kira kita bisa memakai alat ukur tidak baku apa lagi ya di rumah kita? Oh, aku tahu. Bagaimana kalau kita memakai sendok dan spatula?
Ini sendok dan spatulanya, teman-teman. Pertama, kita ukur tempat tidur pakai sendok terlebih dulu. Kalian bantu aku menghitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebar tempat tidur ini 12 sendok, teman-teman. Sekarang kita hitung menggunakan spatula. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kalau dihitung dengan spatula, lebar tempat tidurnya 5 spatula. Jawabannya ditulis di buku kerja masing-masing. Sekarang kalian tinggal melanjutkan mengerjakan latihan soal. Setelah itu jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi yang seperti ini ya. Jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kalian belajar. Sampai jumpa besok, teman-teman! Hai teman-teman, kita sudah belajar banyak ya hari ini. Coba kita ingat-ingat lagi sudah belajar apa saja. Kita sudah belajar mengenai kabut dan embun. Lalu kita sudah membaca cerita dari mana kami berasal. Kita juga sudah mencari 5 kata dalam acak huruf. Kita juga sudah menghitung perkiraan penjumlahan dan pengurangan. Dan yang terakhir, kita sudah belajar mengukur benda menggunakan jengkal, penjepit kertas, pensil, sendok, dan spatula. Jangan lupa untuk tetap berlatih soal ya. Sampai bertemu lagi, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.